Pus. Ini minum. Minum. Makan rumput. Udah yuk, masuk ya. Nanti di steril ya. Oke, ya steril. Enak. Udah yuk. Boy, 4. Queen udah bisa pulang. Hari ini Queen pulang ya. Ada? Ada? Lapar. Oke, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Ini aku pagi hari ini mau jemur mereka. Tuh udah teriak-teriak mau minta makan. Lapar. Ayo, jemur dulu. Ini mereka semuanya udah aku kasih obat cacing. Ini yang waktu itu klamidia sama jamuran, tapi ini jamurnya udah sembuh. Nih, udah tumbuh bulunya. Ini matanya. Tadi udah aku bersihin sih pakai kain basah. Udah kosong matanya. Eh, tapi masih ada itu tuh bola matanya masih ada, cuman udah rusak waktu klamidia kemarin. Main. Hebat. Makan. Pus. Pus. Sini. Enggak usah keroyokan sini. Bisa makan sama. Ini belakang. Ya, makan. Oke teman-teman, jadi habis ini kita membawa Sakura untuk disteril. Kita membawa Sakura untuk disteril karena anak-anak angkatnya ini udah besar, jadi udah bisa dipisahin sama induknya. Kasihan juga Sakura kalau misalnya belum disteril, takutnya dia bunting lagi dan beranak lagi. Ya udah yuk, masuk ya. Tuh ya, ini aku tinggal pakai ini. Karena aku biasa pakai betadine, paracetin. Jadi rencana hari ini dia mau disteril. Kalau udah bisa disteril berarti ditinggal. Biasa aku ya. Karena dia ini nggak menyusui, nggak ada anak yang disusui sama dia. Anak-anak yang aku taruh di kandang sama dia itu udah pada besar-besar dan udah bisa makan sendiri. Jadi dia udah bisa sebenarnya pisah sama anak angkatnya. Kasihan nanti kalau misalnya dia bunting lagi. Ya, nanti kamu kalau bunting lagi nanti susah kan? Kamu capek sendiri ngurus anak kan? Nanti disteril ya.
Enak. Udah yuk. Gak mau dia. Gak mau. Gak mau pergi. Udah yuk deh. Serem ini. Ya yuk. Oke. Selesai, mari kita pergi. Yuk. Oke teman-teman, jadi kita udah nyampe. Dan ini si sakuranya ngompol, coba lihat. Dia ngompol mungkin karena ketakutan. Untung itu udah aku alas pakai karpet. Yuk kita ke dalam. Queen udah bisa pulang. Hari ini Queen pulang ya. Udah? 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 Ya, harus pulang ya. Oke. Okay. Saya kasih blueprint, cuma gak itu gak. Masih 3 bulan. Kemarin kan gak usah. Sudah demam ya dok ya? Oke teman-teman, jadi si Sakura kata dokter udah bisa disteril, jadi kita tinggalin dan sekarang kita bawa Queen pulang. Terus ini obat-obatnya Queen, ada obat flu-nya sama obat luka antibiotik biar lukanya cepat kering. Ini alas tidurnya dia selama beberapa hari di sini, mau kita cuci. Yuk pulang ya. Pulang, Nak.
pulang nak. Bicara. Iya, mau pulang Queen. Iya pulang ya. Queen dan tadi udah dikasih obat sama dokter, perbannya juga udah diganti. Jadi kita tinggal ngasih obatnya sore. Coba lihat. Nih. Perbannya udah diganti sama dokter nih. Perban baru. Jadi sekarang kita ngerawat lagi deh. Masuk. Ya. Kayaknya dia lapar. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton ngikutin video ini dari awal sampai habis. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, comment, subscribe, share, dan sampai jumpa di video-video kami berikutnya. See you, bye-bye.